Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan jagalah keluarga kamu daripada neraka. Dan bahan bakar neraka itu terdiri daripada manusia dan juga api, dan manusia dan juga batu. Maka ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam masyarakat yang kita hidup, institusi yang paling kecil adalah keluarga. Semua orang bertanggungjawab dalam masyarakat. Pemimpinnya bertanggungjawab, ulama'nya bertanggungjawab, gurunya bertanggungjawab, pemimpin setempatnya bertanggungjawab, jirannya bertanggungjawab, semua bertanggungjawab. Tetapi institusi yang paling kecil yang mesti dijaga betul-betul adalah keluarga. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut banyak ayat tentang keluarga. Dan apabila Allah memerintahkan diri kita, jagalah diri kamu, bukan sekadar diri kamu, kamu kena jaga diri kamu dan kamu kena jaga keluarga kamu daripada neraka. Kenapa Allah pesan? Kerana Allah sayangkan kita. Kerana Allah nak kita selamat, lalu Allah pesan kita untuk jaga diri kita dan jaga keluarga kita. Apa pentingnya keluarga? Keluarga ini menentukan kita ni masuk syurga ataupun kita masuk neraka. Keluarga ini adalah amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Semua kamu ini ada tanggungjawab. Semua kamu ini adalah pemimpin. Dan setiap seorang daripada kamu akan ditanya di hadapan Allah tentang kepimpinan kamu, tentang orang yang duduk di bawah kepimpinan kamu. Kamu akan ditanya oleh Allah. Dan Allah sebut di dalam Al-Quran, di antara anak-anak kamu, isteri-isteri kamu, harta-harta kamu itu ada di antaranya yang merupakan fitnah. Ada di antaranya yang aduwul lakum, musuh kamu. Kerana ada di antaranya yang akan menarik tangan kamu dan melemparkan kamu ke dalam neraka Allah wa'iyadu billah.